Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih buat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bakul yang sudah mempercayakan saya, Bapak Ibu Guru yang sejak dari hari pertama sampai dengan hari ini kita sungguh luar biasa. Saya turut bangga, bahagia atas kerjasama yang kita lakukan beberapa hari ini. Saya hadir di SMK bukan kali pertama, tapi sudah kali kedua dipercayakan menjadi pelatih untuk adik-adik SMK Bakul. Ada proses, ada kata-kata, mungkin juga sangat menyinggung Bapak Ibu, teman guru-guru, adik-adik mereka yang saya latih. Pada prinsipnya saya tidak pernah membenci adik-adik itu. Kalau saya keras, kata-kata dia agak kasar sedikit, itu bukti cinta seorang bapak, bukti cinta seorang kakak buat adik-adiknya bisa lebih baik. Saya percaya bahwa kita semua anak-anak SMK Negeri 1 Bakul sungguh orang Sumba Tengah, karena akar kepercayaan diri kita, satu kebanggaan kita orang Sumba adalah budaya nenek moyang yang mereka telah wariskan kepada kita yang wajib. Dan tidak semua daerah di Indonesia memiliki kultur budaya yang sangat kuat. Dan kamu harus yakin bahwa kapalte yang terikat di kepala, kain yang terikat di pinggang, punya filosofi, punya makna yang khusus. Kenapa tadi saya tegur adik-adik mereka untuk pakai kain yang benar? Bukan berarti saya tidak senang dengan berpakaian itu, tidak. Atau cara paboro, cara kapalte. Pulang di rumah, pertanyakan lagi di orang tua, apa makna kapalte di kepala sesungguhnya? Apa makna kain yang ada di pinggang sesungguhnya? Apa fungsi parang sesungguhnya? Bukan hanya sekedar kita gagah-gagahan, bukan sekedar kita hanya mau tampil di depan supaya orang tahu kalau kita oh bisa pakai kain, bisa pakai perawa, bisa dan lain. Tidak. Adik-adik, terima kasih. 4 hari kurang lebih umum ya. 4 hari dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Saya ketika saya tanya Bu Umi berapa hari dengan Bapak John, 4 hari. Mampu tidak dengan jumlah anak yang begitu banyak bisa mempersatukan apa yang mereka punya ide dengan idenya Bapak Guru untuk bisa tampil. Tapi saya teman-teman disuka untuk bisa melakukan penampilan yang terbaik buat semuanya. Kemudian sekali lagi saya sampaikan akar harga diri kita orang Sumba Tengah. Adik-adik harus bangga, harus punya kepercayaan diri sendiri, harus cinta kepada budaya. Engkau harus yakin bahwa saya punya budaya, saya punya adat istiadat lebih hebat dari semua kabupaten yang lain. Kalau engkau sudah bisa merasa mencintai, saya yakin ke depan dan seterusnya penerus generasi kebudayaan kalian bukan kami. Perbaiki cara perawa, perbaiki cara menggunakan kain. Jangan kita orang Sumba yang perkosa adat dan budaya kita. Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Bakul, terima kasih banyak sekali lagi saya sampaikan untuk kepercayaan yang luar biasa. Saya sungguh bersyukur. Sebenarnya saya sudah tidak mau aktif lagi di dunia seni, kepingin bergerak di dunia lain yang mungkin bisa membahagiakan. Tapi panggilan jiwa selalu saja ada kesempatan. Mas Surya, engkau punya talenta, engkau punya kemampuan, bagilah kepada anak-anak. Kesempatan itu, kerjasama ini mudah-mudahan dia berlanjut sampai kapanpun juga. Secara pribadi saya bersedia membantu SMK Negeri 1 Bakul dalam hal kesenian. Dibutuh kapanpun juga, saya pasti siap. Sekali lagi mohon maaf
jika ada kata-kata perbuatan yang salah sepanjang hari pertama sampai hari ini, mohon dimaafkan. Cara berpakaian saya memang selingian dan dulu tadi, jadi kalau tidak senang lihat cara berpakaian, memang gaya saya seperti itu, selingian dari zaman dulu sampai dengan hari ini. Terima kasih, salam untuk kita semua.